Saya dan Pak Masinton serta Pak Arya Bima diminta dua hal oleh fraksi PDI Perjuangan. Pertama, temui mereka yang berada di luar. Kedua, ajak beberapa perwakilannya diskusi di dalam. Kita mau dengar, fraksi PDI Perjuangan mau mendengar apa yang mau diperjuangkan bersama-sama dengan kami. Apa? Hak angket. Hak angket. Yang mau hak angket, angkat tangan. Kita semuanya mau di sini. Hak angket ini dasar pemikirannya bagaimana? Dasar hukumnya bagaimana? Tujuannya bagaimana? Pertimbangannya bagaimana? Nah, banyak yang harus kita bicarakan. Untuk itu, kami diminta ke depan berbicara langsung dan menjemput perwakilannya untuk kita bicara di dalam. Setuju tidak? Setuju nggak? Karena nggak mungkin kita berdiskusi panjang dalam suasana seperti ini. Siapa yang mewakili mahasiswa? Berapa orang? Siapa yang mewakili yang lain? Berapa orang? Bawa lengkap dengan kertas-kertas pemikirannya. Kami tidak mau cuma bicara di depan sini. Kami mau kita bicara serius di dalam sana. Yakinkan kami bahwa hak angket memang jalan keluar bagi persoalan bangsa ini. Yakinkan kami bahwa memang pilihan terbaiknya adalah hak angket. Yes. Yakinkan kami tidak cuma dengan jumlah massa, tapi dengan pemikiran-pemikirannya, dengan ide-idenya, dengan data-datanya. Untuk itu, saya, Pak Masinton, dan Pak Aryo Bimo diminta mewakili fraksi untuk berunding, berdiskusi, berbicara dengan perwakilan teman-teman yang ada di sini. Setuju? Boleh? Boleh! Saya mau masalah-masalah itu dituliskan baik-baik, dan saya, Pak Masinton, dengan Pak Arya Bimo akan menunggu di dalam seluruh inventarisasi masalah itu sampai sore nanti. Setuju tidak? Setuju tidak? Saya mau argumentasi yang kuat. Saya mau data yang kuat. Saya mau dasar yang kuat. Karena kalau kita punya argumentasi yang kuat, kita punya data yang kuat, kita punya dasar yang kuat, maka kita bisa meyakinkan 575 anggota DPR di dalam sana. Saya tidak mau kita melangkah lalu kemudian putus di tengah jalan. Kenapa? Datanya lemah. Kenapa argumentasinya lemah? Untuk itu, sekali lagi dengan segala hormat, saya minta mungkin Pak Jumhur bisa bantu, teman-teman bisa bantu, berapa orang yang masuk ke dalam? 10 cukup?